Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya yang diberikan pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas dengan keadaan sehat wal afiah. Salawat wa salam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketiga kalinya di sini kita akan melanjutkan pengajian. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Lani tentang alasan berjilbab. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, adik perempuan saya memakai jilbab, tapi di kantor jilbabnya dibuka, padahal ia seruangan dengan laki-laki. Tapi jika ia keluar kantor untuk makan siang atau hal lainnya, jilbabnya dipakai. Alasannya teman laki-laki seruangannya adalah teman-teman yang sudah saling mengenal satu sama lain dan tidak mungkin lagi ada nafsu atau terangsang apabila melihat dia tanpa jilbab. Lebih-lebih lagi menurutnya menutup aurat intinya adalah agar lawan jenis yang bukan muhrim tidak terangsang. Bagaimana ini menurut Pak Ustadz? Pertanyaan dari Ibu Lani. Oke, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya menjawab, saya tidak akan menjelaskan dalam jawaban berikut persoalan hukum berjilbab bagi perempuan muslimah. Yang saya ingin dudukkan adalah pandangan adik perempuan Anda tentang dalihnya membuka jilbab di kantor dan memakainya di luar kantor. Ada beberapa hal yang digarisbawahi agama agar diletakkan dalam konteks kehati-hatian. Salah satu di antaranya adalah yang terkait dengan birahi. Karena itu misalnya larangan Al-Quran tentang zina adalah larangan mendekatinya, bukan melakukannya. Karena mendekati dalam mendorong untuk melakukannya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Demikian juga menggauli istri sendiri ketika sedang menstruasi, Allah melarang mendekatinya, yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yakni mendekati apa yang di bawah perutnya karena itu dapat terangsang hubungan sebadan. Ini berbeda misalnya dengan larangan membunuh, yang dilarang adalah melakukannya bukan mendekatinya. Hal tersebut demikian karena nafsu birahi dapat terangsang secara tiba-tiba, lebih-lebih bagi laki-laki. Nah, demikian juga dengan mereka yang berkata saya atau dia tidak terangsang. Jangan juga berkata bahwa perempuan yang telah mencapai usia 40 tidak menimbulkan rangsangan lagi. Kalaupun perempuan itu merasa dirinya demikian, tidak ada jaminan bagi semua laki-laki untuk tidak merangsang. Karena itu dalih adik Anda itu tidak dapat diterima oleh agama. Terima kasih. Demikian jawabannya, wallahu a'lam. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab atas alasan berjilbab. Kalau keluar dia selalu memakai jilbab, tapi kalau di kantor dengan alasan karena sudah satu kantor, mereka tidak mungkin lagi terangsang ketika mereka memakai jilbab. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab tidak dibenarkan.
Oke, terima kasih. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.